Okay, hello, Uncle Wesley. So welcome back to Wesley's YouTube channel. Okay, baru-baru ni saya dengar ada bas baru. Untuk bas yang bergerakannya hanya di dalam kampus UMS. Dan bas baru ni terdapat begitu banyak ciri-ciri yang menarik dalam bas kampus. So, untuk video kali ini saya akan buat satu unboxing yang begitu istimewa. Untuk unboxing semua bas-bas baru. Bukan bas baru, bukan saja bas baru, tapi bas lama UMS, bas yang dikeluarkan oleh yang beroperasi di bawah satu syarikat namanya Transtrada Express, saya pun akan unbox. Okey, sebelum video ini mula, saya ingin menegaskan bahawa waktu, tempoh dan tempat saya unboxing bas tu, tengok apakah yang istimewa dalam bas tu, keistimewaan dalam bas tu yang berbeza, apa beza dia, apa yang menarik dia, ada semua tempat ataupun ciri-ciri dia adalah berbeza. Okey, jadi kalian jangan salah faham lah, sebab dia berbeza tempat, berbeza waktu, berbeza tarik dan juga berbeza dari segi pakaian lah, sebab saya rekod pada hari berbeza. Okey, so the style of unboxing video for this episode is much like a vlog. So saya guna vlog vlogging style ataupun daily lifestyle untuk merakam ataupun membuat unbox bus unboxing, the UMS bus unboxing. Okey. Okey, without any postpone, jom kita unboxing bus-bus yang ada di dalam UMS. Saya pernah buat mengenai video-video mengenai bus di dalam UMS, tapi kali ini disebabkan ada bus baru dalam UMS, jadi saya akan buat satu unboxing untuk semua bus yang ada dalam UMS. Okey. Alright, without any postpone, let's go. Yo! Walau, tengok lambat betul. Mana ada bas baru di belakang? Ah tu, sampai yang warna biru tu kan? Warna biru tu itu bas baru UMS. Unboxing the bus video. Untuk kalian ni, sini ada satu aircon, dia ada seat belt, dia ada simbol seat belt kalau kalian ada nampak lah. So sini dia boleh buka tutup, lepas tu sini pun ada lampu. So dia bagi saya rasa macam di kapal terbang lah, macam di Asia begitu. Jam tempat sini, so sini ada. Okay, kalau sini ada satu tempat, kalau buka penutup ni, untuk betul-betulnya sini ada satu yang namanya portable USB. So kita boleh charge kita punya phone di sini lah, bila phone kita habis bateri begitu. Dia ada dua, satu atas satu di bawah. Dan biasanya kalau dia punya butan adalah 5 volt, 3.1 ampere kalau tak silap. Ok, jika kalian ada perasan di siling sana tu ada satu jam, itu jam digital dan bawah dia tik atau television lah. So dia punya lebih lebih sikit. Dan aircon-nya juga sini pun ada. Dan dia punya macam boleh dikatakan tempat untuk meletak bagasi ataupun bag lah, kalau ada field trip ke apa ke. Itu tengoklah macam mana. Saya tak pernah dibuka sebab sini terlalu ramai, tak tahu apa kebenaran tu. So okey, sila abaikan yang orang ramai tu. So sini ada alat pemadam api di sana, dan sini ada satu lagi backup. Tengok kawan kita berdiri sana jika betul-betul tiada tempat duduk lah. So dia punya driver di sini, aircon dia sangat special dan okey lah. So dia punya limit 45 penumpang.
termasuk duduk dan berdiri. So ini tempat untuk letak beg lah, letak bagasi. Tapi untuk bagasi-bagasi berat lah. Ada orang astronom lagi belajar masuk. So dia punya design dia berdiri. Bagaikan dia bas persiaran lah. Tapi ini lebih kepada bas carta. Nah, lebih kepada bas carta. Okay guys, di belakang saya ni adalah papan atau UMS. Tapi sebenarnya dia adalah lampu LED lah. Bila bas pintu bas di depan buka, dia akan bersinar membekilau begitu. Satu lagi ciri-ciri yang begitu istimewa adalah kalau perasan tak tadi dia asalnya dia lampu yang itu asalnya dia warna putih, lepas tu dia tukar kepada warna kuning. Ini pun salah satu ciri istimewa dia. Keistimewaan pada bas baharu. Okey, di sini pula di tempat duduk dia ada sebab begini. So kalau mau perjalanan jauh ke untuk keselamatan ke, kalian boleh buat seatbelt begini lah. Kalian boleh buat seatbelt. So seatbelt ini tali pinggang kulit tadi adalah untuk keselamatan lah. Dia boleh ikat ke sana, dia boleh sambung ke sana. Okay. So baru saya perasan ada satu seatbelt yang terdapat di sini, kemudian seatbelt lah. Waktu malam, rakaman yang diambil pada waktu malam is a night recording. So bila masuk tengok lampu sebegini, tengok apa tak? Dua-dua lampu di dua-dua belah siling tu sangat menyilau. Tapi okey juga sebab cahaya besar lagi bagus. So sekarang saya sedang mencari tempat duduk lah. Okey. Sini ngam-ngam. Sesuai. Okey, itu saja. Right. Bas baru nak bergerak. Welcome back to my channel. So guys, ini ya pemandangan bas baru lah. Biar saya buat satu orang dulu. Dia betul sebab dia status bas yang hanya boleh bergerak dalam kampus. Iaitu di kulis zaman DKB lama, DKB baru, Anjung Siswa, Fak Putih. Okay guys, kalau kalian nampak ada sini saya tunjukkan tu adalah dia adalah satu speaker lah. So mana-mana suara dia boleh keluar macam lagu ataupun radio daripada speaker inilah. Nampak tak, sini ada satu lampu. So fungsi dia macam ni. Bila pintu dia buka begitu, lampu tu akan buka. Tapi saya tak pastilah kalau pintu itu dia ditutup, pintu ditutup, lampu LED itu akan tutup. For the first seat ataupun tempat duduk yang pertama, barisan pertama. So barisan pertama ni dia ada satu meja special yang terbuat daripada kayu.
So untuk kalian letak makanan ataupun minuman, kalau bus driver bagi kalian makan dan minum, tapi kena jaga kebersihan lah. Bukan itu saja, dia bagi kalian letak buku, buku ke, botol ke, laptop ke, tablet ke, boleh juga. Okey, sekarang adalah sudah sampai di bus stop yang dekat dengan pejabat saya lah, iaitu di Kolej Kediaman. So sekarang tengok lampu ini sangat cantik, dan dia punya driving panel dengan speaker system dia, wah canggih. Dan tong sampah disediakan, tengok lampu di bawah dia. Yo. Bas lama. Hei. Wow. Okey, di sudut sebelah adalah bas-bas lama, bas di kampus lama yang selama berkhidmat di kampus Universiti Malaysia Sabah. Hari ini boleh dikatakan di mana bas ini hanya boleh berkhidmat di dalam kampus. So dia punya pergerakan adalah di dalam kampus, iaitu dari sini di Kebun Baru, satu rau melalui Kolej Kediaman, melalui masjid, bagian dalam masjid lah, lepas tu laluan Ajung Siswa FKJ, lepas tu sampai library UMS. Satu rau saja, satu rau kampus mereka berlalu. So seperti yang kalian nampak di depan ni adalah bas-bas lama lah. So jika ada kalian ada nampak bas saya, salah satu video saya yang mengenai bas, kalian boleh check di description box below lah. Okay, jika kalian ada perasan, di depan kamera ni, di depan mata kalian adalah bus Transtajda Express. Sebab beberapa tahun yang lepas, beberapa bulan yang lepas, yang saya naik adalah biasanya satu bus yang boleh pergi jauh. Kalau spesifik sikit, biar saya buat yang spesifik sikit. Kalau bus begini, dia tak boleh buat perjalanan jauh sebab dia dua bus. Maknanya, depan masuk, belakang keluar. Begitu dia bus. Biasanya ini kalau tak silap dia pergi dan naik bus ke 1B. So design dia bus dia begini. Nampak tak? Okay, ni pula bus Transtajda. Yang tadi saya naik pergi ke 1B. Dia ada dua tempat boleh pergi. Sama ada satu pergi ke 1B, pusat beli belah Bonio. Satu lagi boleh pergi ke kawasan Kingfisher. So sini unboxing begitu banyak bus. Hai. Ya. Ini juga salah satu bas yang bergerak di bawah satu syarikat, iaitu Transtajda Express, di mana bas ini merupakan syarikat bas yang perjalanan dia dari Tawau sampai ke KK. Mereka sekarang berkhidmat sebagai pemandu kontrak UMS, kalau tak silap lah. Kalau tak silap saya. So biasanya kalau bagi mereka
biasa seperti bas yang lain, dia 43 penumpang untuk yang duduk dan berdiri. So, bas-bas begini boleh pergi jauh lah, sebab dia hanya satu pintu saja. Okay, ni yang tadi saya naik. Okay, bas Transtenda, dia punya tangga itu special lah. Dan sekarang di sudut yang lain seterusnya adalah inilah bas yang dia berima di UMS, tapi dia juga ada pergerakan ke luar UMS, iaitu di kawasan yang melibatkan kawasan kediaman bagi pelajar non-resident, iaitu di UCA, UCA1, UA1 dan Angkasa Alam Mesra. Tapi kalau bas begini, dia ada satu pintu lah, sebab dia perjalanan jauh kan. Sebab itulah kan kita namakan dia satu pintu, bas satu pintu. Sini merupakan bas NR Max Strike. Tengok belakang desain dia, dah kacau. Max Strike dia punya desain dia macam bas persiaran pergi ke mana-mana negara, ke negara luar lah. Saya tak pasti kalau dia macam bas ke Thailand. Okay, sampai sini sajalah untuk video kali ini. And this bus unboxing is very interesting. The new bus very interesting. Ada kemudahan-kemudahan baru dan kemudahan-kemudahan yang begitu canggih. Ada TV, ada portable USB dan sebagainya. So, dia bagi saya macam bus persiaran lah. Okay, sampai sini saja. Hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Sama dengan kalian dah share dan putih tak itu, tak pulang ke bagian dan auto. Don't forget to follow my Instagram, Mr. Junta. Okay, sekali lagi saya ingatkan bahawa ini video ini adalah diambil secara rawan. Jadi, di kalian sila jangan salah faham. Okay, alright. Sampai sini saja. See you in the next video.